klub tajir asal Liga Malaysia, Johor Darul Taksim. Dikabarkan mengincar striker Persija Jakarta, Marco Simic untuk musim 2020. Dikabarkan dari akun @gosipligam, mereka mengabarkan isu ketertarikan JTT akan jasa pemain asal Kroasia ini. JTT yang akan tampil di ajang Liga Champions Asia musim depan butuh sosok yang bisa diandalkan di lini depan. Simic sendiri menjadi pemain andalan Macan Kemayoran dalam 2 musim terakhirnya. Dirinya sudah mencetak 60 gol untuk Persija di semua kompetisi. Pada musim ini pun, Simic mencetak 13 gol dan menjadi top skor sementara untuk Persija. Walau klub ibu kota itu terseok-seok di peringkat bawah klasemen Liga 1, JTT juga pernah merasakan ketajaman Simic saat menghadapi Persija di fase grup AFC Cup pada 4 Oktober 2018. Ketika itu, JTT tumbang 0-4 dan semua gol dicetak oleh Marco Simic. Hal itulah yang nampaknya membuat JTT, klub kaya asal Malaysia itu, tertarik akan jasa Marco Simic. Gimana nih menurut kalian, Jack? Setujukah kalian jika Simic berlabuh ke klub Malaysia? Atau kalian masih ingin Simic berseragam Macan Kemayoran? Tulis di kolom komentar ya.